Satu unit rumah warga di Kampung Cipicung RT 01 RW 01 Desa Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan, peristiwa terjadi subuh tadi sekira pukul 4.30 WIB, Rabu, 24 Mei 2023. Menurutnya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membakar rumah semi permanen itu, dugaan penyebab kejadian korsleting listrik berdampak satu unit rumah ludes terbakar, ujarnya. Daeng menjelaskan, seluruh barang di dalam rumah juga ludes terbakar. Namun, beruntung penghuni rumah berhasil selamat dalam peristiwa itu dihuni satu kakak ada tiga orang, korban mengungsi di sekolah madrasah, untuk kebutuhan mendesak itu perlengkapan rumah, dapur, pakaian, sembako, material bangunan, sekarang warga setempat bergotong royong membersihkan rumah sisa terbakar, jelasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!